DPP Partai Perindo menggelar diskusi bersama dengan puluhan awak media di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta. Hal ini bertujuan untuk saling mendekatkan diri dan membuka ruang berbagi informasi demi kemajuan bangsa. Sebanyak 30 media nasional yang hadir diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Partai Perindo. Dalam kesempatan ini, para jurnalis juga diajak mengenal lebih dekat juru bicara nasional Partai Perindo. Mereka adalah orang-orang pilihan yang akan bertugas dalam menyampaikan program, visi misi, serta kerja partai dalam menghadapi pemilu 2024. Kehadiran juru bicara nasional Partai Perindo ini agar bisa menyampaikan lebih cepat kerja politik dan visi misi partai untuk masyarakat. Kami, para juru bicara nasional Partai Perindo, siap untuk berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman pers untuk memberikan berbagai macam tanggapan terhadap berbagai macam persoalan bangsa, tidak hanya pada bidang politik, sosial, tapi juga bidang-bidang lain. Diharapkan dengan sinergitas ini, Partai Perindo bisa lebih menyuarakan pandangannya dalam isu-isu aktual yang berkembang di tanah air. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Dipo Muharom, Yulisa Febiola, iNews melaporkan.